Angkatan Kelik Madura, semangat pagi masih dalam program Lensa Sekolah kita bersama saya Sari Purwati dan rekan saya Ila Sabila. Dan kita roadshow kita di berbagai kecamatan di Kabupaten Pamekasan, tentu ingin memperlihatkan pada tretan potret pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Dan saat ini kami berada di SDN Telesak di Kecamatan Kelanakan. Lihatlah senyum sumringah seluruh siswa dan juga Dewan Guru menyambut tim Lensa. Ingin memperlihatkan pada tretan Kelik Madura potensi dan prestasi yang mereka miliki. Tentunya saya ditemani oleh Korwil Cambidikbud Kecamatan Kelanakan dan juga tuan rumah kita, Kepala SDN Telesa. Kita akan mengeksplor apa sih potensi mereka dalam satu Lensa. Lensa Sekolah Kita. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Sekolah Kita hanya di kanal YouTube Kelik Madura dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dari SDN Telesa. Salam Lensa Sekolah Kita. Salam Lensa Sekolah Kita. SDN Telesa is the best. The morning, then I carry on and live my hollow life. Did you really take my soul? Came and then you left a hole. Shot me in the late night, bleeding out in plain sight, running with the heart you stole. You got your desires, always starting fires. Losing sleep, I'm in too deep. I'm hiding Michael Myers, building an empire. You were rising higher, standing tall, but you will fall 'cause we are here, the choir. Beautiful love. Dragging me under the table, telling her lies, supposed to put me in a hole. You're too loud. Tretan Kelik Madura, saat ini saya berada di Musola SDN Telesa. Saya ditemani oleh Kepala SDN Telesa, Bapak Holbari. Ya. Ya, dan juga guru pengajar agama Islam, Ibu Halimah. Nah, kita bakal eksplor nih potensi dan prestasi apa saja yang ada di sekolah ini. Nah, dari mulai kegiatan literasi, keagamaan, dan juga belajar mengajar di kelas-kelas. Baik, Ibu Halimah ya. Ibu, tadi saya lihat ini sholat duha ya, Bu ya? Iya. Oke, selain sholat duha biasanya ada pembiasaan apa saja selain sholat duha? Tafid, menghafal juz 30, yaitu dari kelas 4 sampai kelas 6. Selain itu juga apa sholat berjamaah duhur. Ya. Ini ada penjadwalan khususnya atau enggak, Bu? Ada. Ada. Ini kelas berapa saat ini? Kelas 5. Kelas 5. Ya. Oke. Setiap harinya ada ya yang masuk sholat ya? Ada. Iya, gantian. Gantian. Oh, gantian. Ya. Kenapa enggak dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak? Kalau kelas 1 masih anu terlalu dini. Dini ya. Oke. Okay. Jadi mesti fokus kepada perbaikan. Perbaikan. Salat ya, cara salatnya. Ya. Oke, biasanya Ibu ini kan termasuk salah satu program yang menarik minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sini ya. Oke, menurut Ibu gimana setelah adanya program ini? Tujuannya sekolah mengadakan program-program keagamaan seperti ini yaitu agar siswa bisa terbiasa melaksanakan sholat duha entah itu di sekolah maupun di rumah. Selain itu juga menampilkan karakter ya, karakter untuk ya, siswa ya. Memprioritaskan karakter disiplin. Sehingga kalau waktunya sholat itu sudah ingat sendiri dengan sendirinya. Sekarang sudah adzan waktunya sholat. Meskipun sudah lulus di sini, nanti di praktek ke lapangan juga demikian. Meskipun sudah keluar. Jangan-jangan udah ada ancang-ancang mau mondok ya? Kelas berapa ini? Banyak di sini kalau yang mau mondok. Langsung mondok ya Pak? Iya. Dulu itu kalau dulu rata-rata dari 30 siswa, 15 ke SMP. Setelah itu sisanya pondok. Sekarang itu sudah lebih banyak yang mau mondok. Berarti lingkungannya agamis ya di sini ya? Dulunya sudah. Dari sekarang sudah memasuki mulai agamis sekarang. Oke, sehingga sekolah mengikuti. Mengikuti. Beradaptasi dengan kegiatan yang keagamaan. Ke SMP paling enggak itu 10 orang, 20-nya itu ke pondok. Oke, berarti kuantitas ke pondok itu lebih banyak ya? Iya. Oke.
Terima kasih Ibu Halimah. Ya, ini itu tadi kegiatan Klik Madura untuk kegiatan yang ada di SDN Klesah di Musola ya Pak ya. Ya kita akan explore yang ada di kelas kegiatan belajar mengajar. Ya. Terima kasih Bu. Pak, tadi kita sudah ke kegiatan keagamaan ya di Musola ya. Kalau boleh kita lihat ya kegiatan lingkungan di SDN Klesah ini. Bagus ya Pak ya, sekolah ramah anak. Sekolah ramah. Ini Bapak yang menginisiasi ya, setelah jadi kepala sekolah. Iya. Oke. Okay. Ini kelas digital. Iya. Oh, pelajaran TIK. TIK. Di sini. Oh, pelajaran TIK ya. Iya. Bu, assalamualaikum. Dengan Ibu siapa? Ibu, ini pelajaran apa saat ini? Saat ini PKN dialihkan ke TIK. TIK. Oke, okay. Pembelajaran ini TIK sejenis dengan pembelajaran digital ya, Bu ya. Iya. Tapi apa yang jadi perbedaan? Perbedaan antara TIK pembelajaran digital. Secara digital. Kalau TIK difokuskan kepada anak bagaimana cara mengetik secara dasar, dulu kan. Cara mengoperasikan maksudnya. Mengoperasikan seperti mikrosirkuit. Oke, dasar-dasar yang teknologi informasi ya, dikasih ya. Kalau di kelas digital kita fokus pada pelajarannya aja. Pelajaran ya. Yang berbasis digital. Ya, oke. Ini memang program unggulan Bapak ya. Iya. Di sini memang diadakan. Sudah berjalan berapa bulan tahun? Sudah mulai dari tahun 2021 ya, Pak. Iya. Mulai dari ibu kepala sekolah yang terdahulu. Ya. Kemudian Pak kepala sekolah yang sekarang melanjutkan program ini. Perkembangan anak-anak setelah dibersamai dengan pembelajaran digital, menurut Ibu Selvie? Iya, menurut saya dengan adanya pembelajaran TIK lebih memberikan dorongan kepada siswa, rangsangan kepada siswa agar siswa lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran, entah itu dalam literasi digitalnya maupun di digitalisasi Rasanya setiap sekolah perlu selalu berinovasi ya Bu ya. Dan teknologi informasi dan komunikasi tidak menjadi hal yang tabu bagi anak-anak ke depannya. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang itu sudah dituntut oleh betul sekali. Dan kalau bisa kita lihat lingkungan atau kelas ya yang ada di SDN Klesah, ini dekoratif semua Bapak ya. Apa hasil karya dari anak-anak Ibu? Iya. Ini Ibu selfie sekaligus wali kelas juga? Iya, wali kelas. Oh, wali kelas juga. Berarti Ibu yang menginisiasi nih ya kalau banyak sekali taman baca, pojok baca ya. Hasil karya siswa. Hasil karya siswa semua ini Ibu? Iya. Ini pelajaran apa kalau ada? Ada yang bahasa Indonesia, ada yang IPA, ada yang seni rupa. Ini sudut baca, pojok baca. Kita ngambil bukunya dari perpustakaan. Oh iya, dari sebagian. Sebagian sudah disediakan di kelas. Mencari dari sumber lain maksudnya. Sumber lain, iya. Kalau ada pembiasaan dari Bu Selvie sendiri untuk anak-anak meningkatkan disiplin bacanya. Oh iya, setiap pagi biasanya sekitar 15 menit itu memang sudah dijadwalkan setiap hari. Jadi pembiasaan itu dilaksanakan setiap hari di kelas 15 menit. Berarti diimbangi ya antara TIK dan juga literasi di sekolah. Kemudian kalau ada surat-surat pendek. Oh, surat-surat pendek? Iya, ya, itu juga disediakan. Juga disediakan. Kemudian setiap hari Jumat dan Sabtu juga ada pembacaan surat Yasin. Jadi biar tidak bosan anak-anak dialihkan ke sudut baca ya. Oke, baik, terima kasih Bu Selvie. Iya, oke, tadi kita ternyata sudah ke kelas TIK ya. Iya. Itu berbeda dengan digitalisasi, tapi mendukung program digitalisasi itu ya Pak, berlangsung di sekolah ini. Iya. Ini mana yang kelas digital? Ini, sini. Kelas 3. Oke, kita ke kelas 3. Iya. Ini kalau saya boleh bilang, kenapa sekolah ramah anak Tretan? Karena sudah berpaving, semua tanaman juga sudah mulai tumbuh subur ya Pak ya? Iya, mulai subur. Menampakkan keindahan. Iya, keindahan dan kenyamanan menurut Bapak yang paling penting ya di sini. Iya. Kelas digital di kelas 3 Tretan. Berarti pelaksanaan kelas digital ini merata dari kelas berapa saja? Dari kelas 3 sampai kelas 6. Oh, dari kelas 3 sampai kelas 6. Berarti kelas 1, 2 ini masih pengenalan lah ya? Pengenalan, iya. Belum bisa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak Saleh.
Bapak Saleh. Ini kelas 3 ya Pak ya? Kelas 3. Nuansanya kuning-kuning, jadi ceria semua anak-anaknya ya. Ini pembelajaran digital saat ini pelajaran apa Pak? Pembelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Apa? IPAS? Materinya yang pertama tentang perubahan cuaca. Oke, perubahan cuaca. Kelas 3 masih K13. Oh iya. Pak, ini sudah berapa lama pembelajaran digital? Pembelajaran digital itu sebetulnya sudah mulai berlangsung kurang lebih sekitar 3 tahun terakhir. Oke. Nah, dilakukan pembelajaran seperti ini yang pertama karena untuk menarik minat siswa. Karena setelah jam siang biasanya konsentrasi siswa itu mulai menurun. Nah, jadi saya mempunyai alternatif, sekolah kita mempunyai alternatif. Kalau materinya itu memungkinkan, jadi disampaikan melalui pembelajaran digital. Supaya apa? Supaya konsentrasi siswa itu kembali penuh seperti di pagi hari. Oke Bapak, kalau untuk respon wali murid nih terhadap adanya pembelajaran digital di samping ada mata pelajaran TIK tadi ya? Iya. Respon orang tua siswa itu terhadap sekolah itu sudah antusias. Sangat mendukung sekali terhadapnya. Makanya sebelum adanya pembelajaran seperti ini, orang tua siswa itu dikumpulkan dengan saya, kita mengadakan lembur dengan komite dan sebagainya. Alhamdulillah sudah mendapat respon yang positif ya dari orang tua siswa. Sehingga nanti hasilnya bisa juga meningkat. Siap. Terima kasih Pak Holbar. Kalau untuk kendalanya Pak, ada nggak kendala yang dirasakan Bapak selama kendala yang dirasakan selama pembelajaran IT itu ya hanya satu, karena di sini itu terkadang voltasenya itu sering jaringan turun. Jaringan. Voltase listrik sering turun. Jadi pembelajaran digital ini terkadang tidak terlaksana secara maksimal. Pas asik-asiknya belajar. Jadi pecah lagi konsentrasinya. Oke. Jadi kembali harus menyampaikan pesan secara pembelajaran secara manual. Oke. Baik, terima kasih Pak Saleh ya. Kita tadi sudah dipaparkan bagaimana pembelajaran digitalisasi berlangsung di SDN Klesah ya Pak ya. Iya. Baik, kita akan eksplor lingkungan lagi di luar sana. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Holbar, kita sudah diajak mengunjungi ya dan berkeliling di SDN Ramah Anak ini di SDN Telesa, Kecamatan Telanakan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya Pak terkait dengan potensi dan prestasi yang ada di SDN Telesa. Terima kasih Pak Holbar. Terima kasih Tretan Klik Madura sudah setia untuk menonton program Lensa Sekolah Kita. Kali ini roadshow tim Lensa berada di Kecamatan Telanakan, tepatnya di SDN Telesa. Saya sudah ditemani Kepala SDN Telesa, Bapak Holbar. Kalau tadi kita sudah mengunjungi lingkungan dan mengenalkan lingkungan sekolah kepada Tretan Lensa Sekolah Kita semua. Kali ini pada sesi podcast di mana Kepala Sekolah akan menyampaikan berbagai program, visi misi ataupun harapan yang akan disampaikan kepada masyarakat, siswa maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Baik Pak Holbar, pertama ya, saya first impression masuk ke sini adalah ruang-ruangnya bagus sekali, lingkungannya indah, dan sekolah ramah anak, betul sekolah Bapak? Bagaimana Bapak selanjutnya menciptakan lingkungan ramah anak yang sesungguhnya? Iya, begini, sesuai dengan papan nama yang ada di sini ini, Sekolah Ramah Anak SD Negeri Telesa berakhlak, berkarakter, berprestasi dan bersahaja. Sekolah ramah anak itu dimulai dari gurunya dulu, ramah terhadap anak. Baik dalam segala hal, dalam mengajar, dalam menemani, dalam membimbingnya, dimulai dari guru terhadap anaknya, terhadap siswanya. Kemudian dari siswa terhadap siswa juga harus juga ramah. Sehingga nantinya kalau sudah ramah ditanamkan oleh gurunya kepada siswa, secara otomatis nantinya siswa juga terhadap sesama teman juga ramah. Menjadi tauladan. Sehingga tidak terjadi perundungan, pembulian terhadap teman-temannya sendiri itu. Oke. Banyak kan sekarang kasus nasional seperti itu. Terjadi perundungan di lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi lingkungan yang nyaman. Bagi anak-anak untuk bersekolah. Bersekolah. Sehingga nanti anak itu merasa betah tinggal di sekolah. Tidak merasa tertekan dengan adanya itu. Kan kadang-kadang ada sekolah
yang demikian. Kayak tapi kalau menerapkan disiplin yang terlalu anu ya, sesuai ya, tidak sesuai dengan tidak usianya. Sesuai dengan usianya. Oh. Iya. Oke, disiplin kemudian, apa yang Bapak terapkan untuk membentuk sekolah ramah anak kalau tadi berkarakter ya? Iya, berakhlak. Berakhlak, berakhlak, berkarakter, okay, berprestasi, bersahaja. Berkarakter selanjutnya ya, berkarakter. Iya. Yang saya tanamkan itu begini, kalau setiap hari ada kebiasaan bersalaman di depan pintu, kemudian ketika mau masuk gurunya juga demikian. Kemudian lagi ada jadwal untuk sholat berjemaah, sholat duha. Kemudian duhurnya juga demikian, sholat berjemaah duhur seperti itu. Okay. Dengan penanaman yang demikian, kita mengajak untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara dengan secara sendirinya hati kita itu menjadi luluh, menjadi ramah terhadap orang betul, lain betul, seperti itu. Jadi sosial kita baik sosial, ya. Iya, terhadap muamalah ma'anas ya, Pak ya. Iya. Okay. Setelah itu berprestasi. Apa kiranya SDN Klesah berprestasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten atau provinsi? Untuk prestasi, memang saya lebih mengutamakan berakhlak, berkarakter. Akhlak itu tingkah laku anak-anak. Berkarakter itu wataknya. Kalau wataknya sudah tidak baik, nantinya akan bisa diubah. Betul. Sebenarnya berkarakter itu masuk kepada berakhlak. Tapi kita spesifikan, tulis juga. Ya, dapat apa-apa. Kemudian berprestasi itu untuk 2 tahun ini memang agak kurang. Saya pembenahannya terhadap lingkungan ini. Terhadap lingkungan memprioritaskan sekolah, lingkungan yang nyaman dulu ya Pak ya. Dulu. Kemudian nanti kita prestasi. Sebelum itu, sebelum ini kan saya di sini. Jadi guru di sini, kemudian jadi kepala sekolah di sini. Banyak prestasi yang diraih. Pernah jadi juara tingkat Jawa Timur harapan 2. Tapi Jawa Timur itu Unisa yang mengadakan. Oke, berarti sudah pernah tingkat provinsi ya? Provinsi, iya. Bahkan, yang disumbangkan iya, SDN iya, Klesah. Oke Bapak, iya. Tadi kalau tadi kita bahas tentang prestasi, penanaman akhlak dan juga karakter ya. Iya. Lalu apa yang menjadi nilai jual sekolah terhadap masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terus ada dan berkembang di SDN Klesah? Kalau kita melihat kuantitas murid yang 150 sekian ya Pak ya, ini sangat banyak. Apa yang Bapak upayakan selama ini untuk mengembalikan atau memupuk kepercayaan masyarakat? Dengan kita mengadakan sekolah ramah anak ini, nantinya berdampak kepada siswa, orang tua itu terasa bahwa di sekolah ini sudah mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan akhlak yang terpuji, berkarakter yang baik, sehingga nantinya orang tua itu merasakan sendiri. Oke. Sehingga nanti orang tua siswa itu antusias untuk memasukkan ke sini anaknya seperti berarti itu. Berarti dampak yang membawa kepercayaan itu ya terhadap sekolah SDN Klesah. Iya. Oke, Pak. Apa kiranya pola kepemimpinan yang Bapak terapkan di sekolah ini sehingga dewan guru begitu kompak, lalu juga murid-murid yang ramah anak ya sesuai dengan sekolahnya? Saya menanamkan kedisiplinan terhadap semua guru, terhadap semua siswa, kepada guru utamanya. Kemudian saya juga mengadakan pendekatan terhadap siswa, terhadap guru juga sama-sama. Berarti dari dua arah ya? Dari dua arah. Kalau tidak ke saya silaturahmi ke orang tuanya siswa. Kalau ke rumah guru-gurunya juga silaturahmi saya itu. Jadi seakan-akan merasa satu keluarga. Hati, satu keluarga. Kemudian terhadap siswa juga demikian saya itu. Ketika ada yang sakit 2 hari atau 3 hari, saya yang turun ke bawah. Oke. Berarti saya itu pendekatan dipercaya. Secara langsung ya? Iya, secara langsung. Sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat terhadap saya. Oke, lagi-lagi menimbulkan kepercayaan itu ya, dari dampak yang dirasakan oleh itu. Oke, Pak. Oke, Pak, dari 150 sekian anak, untuk pencegahan perundungan sendiri, kalau kita tadi Bapak membahas tentang sekolah ramah anak dan juga perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Iya. Pencegahan, apa upaya pencegahan perundungan yang terjadi di sekolah ini? Upaya pencegahan perundungan itu dimulai dari kelas-kelas itu. Upaya pencegahan, ketika ada video tentang perundungan, dan saya itu kumpulkan gurunya, ini saya share video itu, kemudian ini ajari supaya tidak seperti ini. Betul. Tidak boleh seperti ini, nantinya kita bisa berhadapan dengan hukum. Betul. Seperti itu. Kan mengerikan ya zaman sekarang ya Pak ya, iya, jadi memang harus
ditekankan kepada ya, anak-anak. Karena itu merupakan kasus nasional. Betul. Itu. Tidak hanya terjadi ya, di daerah, ya, tapi juga sudah masuk TV nasional. Iya, iya. Ya, ya. Lalu apa harapan Bapak ke depannya untuk siswa, guru, dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan? Untuk harapan saya, bagaimana nantinya menciptakan siswa yang berakhlak, berkarakter, berprestasi, sehingga nantinya bila melanjutkan keberadaan siap menghadapi segala tantangan. Oke. Dan rintangan yang ada. Ya. Kemudian untuk Dinas Pendidikan, saya berusaha juga menciptakan yang terbaik, mengajarkan yang terbaik kepada semua siswa. Saya juga menciptakan yang terbaik untuk dinas, apa yang menjadi kehendak dinas saya akan jalani, saya akan ajarkan, saya akan bimbing, itu yang menjadi kehendak dinas. Jadi kita harus punya pedoman kepada dinas. Dinas mengajarkan seperti ini, ya kita turunkan ke bawah. Oke, apa-apa. Tetap bersinergi itu. Bersama bersinergi, Dinas Pendidikan ya, dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Kita di lingkungan Dinas Pendidikan. Baik, ya, terima kasih Pak Holbar ya. Ya. Kalau tadi kita sudah lihat lingkungan sekolah dan juga ya, sudah membahas program yang diterapkan di sini. Rasanya luar biasa sekali, perundungan dan juga pembentukan karakter anak merupakan salah satu prioritas ya, penting prioritas dalam penting dunia pendidikan. Dan Tretan Klik Madura, program ini merupakan program kolaborasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan bersama dengan Klik Madura, portal informasi terlengkap seputar Madura. Jangan lupa untuk tonton program kita hanya di kanal YouTube Klik Madura yang akan tayang setiap hari. Baik Bapak, terima kasih ya, obrolan singkatnya dari ya, kita ya, berdua. Pak Holbar bisa salam lensa sekolah? Ya, bisa. Ya. Dari kita berdua, salam. Salam. Lensa sekolah kita. Kita pamit undur diri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.